Oke kawan, kalau kita melepas gear ini ya, ini belakang gear primary drivernya, pastikan kita pasang titik top ini ketemu dengan titik top ini top balancer ada di depan. Oke, kita tinggal putar. Ini berarti udah pas ya. Oke. Jangan sampai kelewat atau kurang. Mesin akan berisik ya. Oke. Hey, kawan. Hari ini kita mau tutorial suara bagian koplingnya Vixen 3C1 ya. Oke. Kita dengerin dulu suaranya biar nggak penasaran, nggak salah paham. Oke. Kira-kira suaranya seperti ini. Tapi saat ditarik koplingnya hilang. Oke. Kalau dilepas koplingnya gredek. Ditarik koplingnya suaranya halus dan bersih. Oke. Kita bongkar koplingnya. Kawan, koplingnya ada dibongkar ya. Nah, di sini kita lihat ya. Sebab koplingnya agak goyang ya. Ini dengan tangan aja bisa gerak. Jadi untuk karet kopling ini nggak dijual ecer ya, bisa kita pakai karet kopling yang biasa, takutnya jadi bubur karet koplingnya. Kita bongkar.
kawan, bisa kelihatan kan? Kalau di getaran di tangan saya ada bunyi klek klek ya, tapi karena di sini nggak bisa dirasakan. Oke, itu aja, saya nggak masukin full, hanya buat bedanya aja. Oke, kawan, nih yang barunya. Semoga suaranya hilang. Oke, kita ganti. Kita ganti sama jadi primer biar dia semuanya. Seperti itu ya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Oke, dan lupa dukungannya, like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton video ini.